Ni 25, 25 ni. Iya di sini. Kita nyari 92 93 90 92. Nih. Udah nemu? Udah ketemu belum? 92. Ya sekarang kita sudah di kereta cepat Madinah menuju Mekah. Nah ini kita tiket bisnis itu dipesan dari Jakarta itu sekitar $200, sekitar 3 juta per orang, sehingga dan kita dapat tadi nomor kursinya sebetulnya beda-beda. Jadi Bunda, Queen sama Baron di sini, sementara saya dapatnya di gerbong sebelah. Tapi karena ini kosong, nah kita ngumpul di sini. Jadi ini kita satu ruangan nih, hanya kita berempat nih. Ya nanti kalau ada orang ya kita pindah. Orang masih banyak yang kosong begini ya. Nah ini diperkirakan waktu tempuhnya 2,5 jam. Sementara kalau naik bis itu sekitar 5 jam. Jadi kita semua sudah pakai pakaian ihram. Nanti sampai di Mekah kita akan ke hotel dulu. Kemudian makan malam, baru kemudian langsung umroh. Ya. Dan ini kecepatan kereta cepat ini 300 km per jam. Dan nanti akan melewati daerah-daerah padang pasir nanti. Baron? Bagaimana persiapan umrohnya? Udah oke semua? Udah. Udah oke? Ini? Bunda sama Queen gimana? Udah oke? Insya Allah udah. Oke. Queen? Ternyata di situ ada kantin. Iya. Apa yang di kereta api? Ada jualan-jualan minum, jualan itu. Apa? Dapat kayaknya nanti nih. Ini dia ya. Ini juga di apa sebelah nih. Nah ini dia nih, benar-benar gerbong satu keluarga. Isinya cuma kita berempat di sini. Ini yang ekonomi nih. Sementara ini yang kelas bisnis. Jadi kalau di sana kursinya 22, kalau di sini kursinya 21. Ternyata yang di kelas bisnis dapat makanan kotak tuh dibawa dibagikan. Nah, ini kita udah dapat nih. Dek, coba dibuka, Dek. Apa isinya, Dek? Apa isinya? Oh, isinya ada roti, ada coklat, terus ini ada apa nih? Yogurt ya, sama air mineral. Masing-masing dapat satu. Ini kereta apinya sudah mau berangkat.
kita. Nah itu rutenya yang nanti akan kita lewati. Mekah, kemudian Madinah, Jeddah dan Mekah, ya itu rutenya. Jadi kita melewati Jeddah, baru kemudian Mekah. Ini kecepatan kereta cepat ini 300 km per jam. Ya, keretanya sudah mulai jalan ya. Di Indonesia kalau saya ada nih kereta api yang kayak gini nih, yang pakai kaca samping ini. Jadi benar-benar cuma kita sekeluarga yang ada di gerbong ini. Satu gerbong ini memang cuma benar kita yang isi. Ada dua kali, sekali di sentralnya di KAEC, kemudian di Jeddah. Mampir di Jeddah nanti. Itu KAEC sama Jeddah tuh. Madinah, KAEC, Jeddah, Mekah. Ini udah 33 km per jam. Ini sudah. Wih, ngapain itu? Suara tadi. Selamat datang di kereta api Haramain. كما نود إعلامكم أنه سيتم المرور عبر المرور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أول علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في أهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والمال والأهل. وإذا رجع من سفره قال ذلك وزاد وغفر ذنوبكم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ada nggak kelihatan? Ternyata setelah tadi roti ini ada lagi, dia ngasih minuman lagi. Jadi pilihannya dia apa? Ada jus. Jus apa? Jus apel ya? Ada jus apel sama kopi Arab. Arabnya begini nih. Ada jus ya? Kayak air jahe. Ini enggak? Ini pemandangan antara Madinah. Iya, itu jalan tol tuh. Itu jalan tol. Kalau kita naik bus. Nah ini malam pasirnya sore hari. Nanti jam 18 kita sudah sampai di Mekah setelah maghrib. Ini pemandangan sepanjang jalan. Jadi sekarang
kecepatan kereta api ini, kereta cepat ini sekarang 300 km per jam. Ini kita lihat di sini bisa kelihatan. Bisa terlihat di sini 299. 300 km per jam. Ini kecepatannya 300 km per jam ya. Akhirnya kita sampai ke kota Mekah. Itu zam-zam tuarnya kelihatan.